Selar Pusat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Semara Indosiar pada malam hari ini sukses membuat kita semua para fan Leslar bergembira atas kejutan dan kemesraan yang ditampilkan di awal acara. Ya, Lesti dan Bilar yang sudah lama tak bertemu membuat cinta mereka seakan begitu menginspirasi dan penuh arti. Namun ada hal yang cukup menarik ketika si Dedek Lesti melakukan duet dengan Ridho, ya, salah satu kru di Indosiar. Hal tersebut memang disengaja, namun berbeda dengan Rizky Billar. Ketika acara duet tersebut, ada yang melegak di hatinya, berbeda dengan yang lain. Ya, perasaan cinta yang begitu mendalam pada kekasihnya itu tak pelak membuatnya merasa baper dan cemburu tentunya, guys. Ya, bagaimana, lihatlah kemesraan si Dedek Lesti yang berduet dengan Ridho. Lihatlah, ya, begitu mesra bukan saat mereka berpandang-pandangan, berpegangan tangan. Ya, tentu saja ini akan menjadikan Bang Bi semakin panas. Ah, mesra banget saat Dedek Lesti benar-benar menjiwai perasaannya saat menyenandungkan lagu bersama Ridho. Ya, kulihat ketika dia berputar tangan dipegang oleh Ridho, akhirnya si Bilar sudah tak tahan, akhirnya ditendangkan oleh Jirayut dan Irfan Hakim. Irfan Hakim menenangkan, mencoba menenangkan Bilar yang terbakar api cemburu. Biasa kan guys, muda-mudi yang lagi dimabuk cinta, kita harus mendukung apa saja terhadap rasa yang mereka ungkap lewat perasaannya. Ya, lihatlah si Dedek yang benar-benar menjiwai saat duet. Namun sayang, hal itu membuat kang masnya si Rizky Billar akhirnya baper dan cemburu. Ya, namun hal itu apakah hanya sebatas gimmick di atas panggung saja? Benarkah Billar cemburu sama si Ridho? Ya, Billar sendiri menegaskan dia hanya cemburu pada nama 2R, bukan Ridho. Namun hal tersebut juga tak memungkiri bahwa perubahan wajah Billar ketika tangan si Dedek pegangan dengan lawan duetnya itu tak dapat dipungkiri. Wajah Billar sedikit kaget. Tentu kalian juga bisa melihat dan menyaksikan hal itu, bukan? Ya, memang itulah orang yang sedang jatuh cinta. Dan memang Bilar benar-benar jatuh cinta sama si Dedek. Hal ini adalah salah satu bukti nyata. Walau dia berusaha menutupi perasaannya, mengelabui dengan berbagai canda tawa, namun jelas terpancar di wajahnya. Walau yang namanya Bilar benar-benar menyayangi Lesti setulus hati, ya, seperti doa para Leslar mania, semoga mereka berdua selalu
dipertemukan dan dijodohkan selamanya hingga ajal memisahkan. Tentu itulah doa kita bersama demi keberlangsungan hidup dua sejoli yang lagi kasmaran ini. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru tentang hubungan mereka berdua dan hal-hal lain berkaitan keuangan mereka berdua, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan berita terkini, terutama berita tentang ya perjodohan dan pernikahan mereka nantinya. Oke, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.